Kece, apa kabar semua? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi dengan Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik relativitas khusus. Nah, kita baca soalnya yuk terlebih dahulu. Jadi ada dua buah roket ceritanya, yaitu roket Antares dan Betelgeuse, yang akan menabrak satu sama lain dengan arah yang berlawanan, seperti pada gambar ya. Masing-masing roket sedang melaju dengan kecepatan 0,2 kali kecepatan cahaya, berarti 0,2C nih, apabila dilihat oleh seorang pengamat diam. Jadi kita di sini ada seorang pengamat, ya pengamat dari luar angkasa ya. Dia melihat roket ini masing-masing bergerak dengan kecepatan 0,2C. Nah, kecepatan dari roket Betelgeuse apabila dilihat oleh seorang pilot yang berada di roket Antares adalah berapa? Nah, jadi ceritanya ada pilot di roket Antares, dia melihat si roket Betelgeuse ini bergerak dengan kecepatan berapa. Nah, sama seperti kalau kita naik mobil ya, kita naik mobil. Nah, lalu kita melihat ada mobil lain lagi yang dia bergerak dengan kecepatan berlawanan dengan kita. Jadi mobil kita ke arah sini, mobil lain ke arah sini gitu. Jadi kan seolah-olah mobil ini nih akan semakin cepat, akan seolah-olah kecepatannya adalah dua kali lipat kecepatan dia, yaitu kecepatan dia sendiri ditambah sama kecepatan kita gitu. Nah, kalau ini jadinya berapa? Apakah 0,2c ditambah 0,2c? Nah, tidak. Kalau misalkan di kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kecepatan relatifnya itu berbeda. Jadi misalkan di sini kecepatan Betelgeuse dilihat dari Antares itu tidak sama dengan kecepatan Betelgeuse ditambah kecepatan Antares. Salah. Tapi yang benar adalah kecepatan Betelgeuse. Ya, di sini kecepatan Betelgeuse ditambah kecepatan Antares dibagi lagi dengan faktor kecepatan cahayanya, yaitu 1 plus VB dikali VA dibagi C kuadrat gitu. Jadi ini yang menyebabkan kecepatan mereka, andaikan mereka sama-sama berkecepatan cahaya, tidak jadi dua kali lipat kecepatan cahaya, tapi disesuaikan gitu dengan postulat kedua Einstein, tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, jadi di sini bisa kita cari VBA sama dengan tadi ya, kita salin dulu rumusnya, VB plus VA dibagi 1 plus VB VA per C kuadrat. Nah, kita tinggal masukin aja nih. VB-nya berapa? VB-nya adalah 0,2C. Salah, VB yang ini. VB 0,2C. 0,2C ditambah VA-nya ini 0,2C juga. 0,2C dibagi 1 plus 0,2C ya dikali 0,2C dibagi C kuadrat. Gitu. Nah, yang atas jadi berapa nih? Yang atas kan jadi 0,4C ya. 0,2 tambah 0,2 dibagi 1 plus ini 0,2 dikali 0,2. Berapa? 0,2 dikali 0,2 adalah 0,04. C dikali C, C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, ini bisa dicoret nih. Gitu. Nah, ini sama dengan 1 plus 0,04. Jadi 0,4C dibagi 1 plus 0,04 berapa? 1,04 gitu. Nah, sini 0,4 dibagi 1,04 yaitu nilainya 0,38C. Nah, jadi kecepatan si Betelgeuse dilihat oleh pilot yang berada di Antares bukan 0,4C tapi 0,38C, atau jawabannya adalah B ya, bukan C gitu. Nah, mudah kan teman-teman? Tinggal masukin rumus saja. Nah, kalau teman-teman mau latihan, coba yuk dengan soal berikut. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini ke teman kecil yang lain, biar nggak pinter sendirian. Biar makin jago, yuk perbanyak latihan soal di kejarcita.id. Download juga aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store, agar kamu bisa belajar dengan makin mudah. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.